Prosedur saya sendiri pun tidak menjaga lah kegagalan besar macam ni. Dan saya tengok masa pesaf tu, fase 1-0 tu result dia okey lah untuk sekarang. Tapi 10 minit sekarang tu kita melepaskan 3 gol, agak gol yang mudah lah dari order persiapan kita sendiri. Itu mungkin melemahkan moral pemain lah untuk bangkit. Tapi kita tetap mencuba, tetapi kita tahu berdepan dengan JDT bukan satu tugas yang mudah. Dan kisah depan sebab kita sempat mudah lah, tak sepatutnya diterapkan dan kita dihukum lah. Dan kita terpaksa dengan ajar yang agak besar lah ni. Overall untuk saya, semua department kena berfungsi dengan baik lah. Kerana kita tahu bermain dengan pasukan ni, dia kesemua pemain, 11 pemain tu kena memainkan peranan penting dengan fungsi dan tugas masing-masing lah. Bagi saya, dalam malam ni saya sendiri pun boleh nampak lah di mana level tahap di kita, apabila kita berdepan dengan team yang bagus seperti JDT ni, kita perlu kerja keras lagi lah pemain untuk at least kurangnya untuk bersaing lah, bersaing tepas ni. Ketidakadaan dua pemain mungkin ada sebab, ada kira-kira dua pemain tu pemain yang biasa bermain first level lah sebelum ni. Ketidakadaan tu sedikit menjejaskan rentak lah, tetapi bagi saya, saya tidak boleh menetapkan kita tidak ada pemain itu menyebabkan game kita malam ini tewas besar. Saya rasa pemain lain pun diberi tanggungjawab harus bermain peranan penting dan mengambil peluang untuk bermain. Saya rasa banyak kita banyak department lah, especially daripada semua lah, daripada sebab kalau kita defending ni bukan daripada bawah je, dari midfield, dari striker, dan banyak individu mistake lah kita terlalu kita kena ada fighting yang lebih lah untuk bertemu dengan pasukan macam JDT. Coach, masa sekarang apa agaknya yang coach rasa berlaku kepada pemain-pemain sebab 3 gol lah 3 minit lah. Sebab saya terlalu awal first half tu jadi skor, mungkin di situ player agak terkejut sikit. Kita tidak settle down lah, kita tidak settle down dan gol kedua, gol ketiga datang dengan cepat, dengan begitu pantas lah. So, mungkin selepas gol satu tu player merasa tekanan di dalam gol. Kita tak settle down lah, maknanya kita tengok begitu senang JDT bermain lah. Kita tengok malam ni tanpa daripada apa pressure daripada kita yang secukupnya lah, dan terlalu banyak sangat memberi ruang. So coach, dua tim membawa dua tim Terengganu dan Terengganu Kedah lawan JDT gagal cuma sekali je dengan Terengganu menang JDT 1-0. So apa perasaan sekarang? Dua tim tewaskan JDT. Saya tidak boleh nak membandingkan dengan yang sebelum ni, bagi saya itu lepas lah. Dan dengan sekarang ni, dengan sekarang baru cabaran baru saya, bagi saya membuatkan tim ini sehabis yang baik yang saya mampu. Dan saya tengok dari semasa ke semasa, game by game, kita banyak improvement dari tim ni. Apa yang saya nak kita telah mencapai walaupun tidak sepenuhnya, dengan menjaga masa saya rasa 4 bulan ni. Dan malam ni saya menilai tim saya sendiri, menilai pemain saya, dan kita boleh tahu lah, boleh nampak bagaimana player bermain dengan tim yang baik, yang level tinggi seperti JDT ni. Dan di situlah kita boleh nampak karakter player lah yang sebenarnya, adakah ya berani ke tak berani ke. Ada pemain dalam keadaan ada pressure, pemain di JDT, seorang pemain yang bagus ni dia boleh bermain dalam tekanan. Kalau player tidak boleh pada tekanan tu, susah untuk menjadi tim yang bagus ni. So the next will be the FA Cup, yes, the format yang panjang tu. So adakah ini akan adakah ini akan diproses untuk pembaikan, penambahbaikan, kaji balik
apa yang silap. Ya. Dari period masa tu kita kena perbetulkan, perbaiki apa aspek kelemahan kita lah. Dan kita bermain dengan tim baik, lagi ketara lagi nampaklah apa apa kelemahan kita. Di situ kita perlu bekerja dengan lebih keras lagi lah untuk game selepas ni. Okay. Okay. Okay.